Akhirnya Indonesia mendapat lawan tanding sesungguhnya. Menatap Asian Games, timnas U23 akan menjajal tim tangguh asal Timur Tengah, Suriah. Jika menyimak 5 laga pamungkas lawan, Louis Mia wajib waspada. Mereka tak terkalahkan dan meluncur mulus ke putaran final Piala Asia tahun depan. Sementara langkah Indonesia kandas di fase kualifikasi. Mendapat lawan sepadan, Louis Mia pun tak mau muluk-muluk mematok target. Yo creo que eso es lo más importante. Que el entrenador sea capaz de transmitir bien a sus jugadores y que sus jugadores se proyecten hacia arriba. Sementara kubu lawan, walau bermain tandang, tetap tampil ofensif. Minus 5 legion yang bermain di Eropa bukan hambatan bagi mereka. Tim Timur Tengah kerap menyulitkan timnas kita, terutama kala mereka bermain crossing di area pertahanan Indonesia. Bukan rahasia lagi, postur tubuh mereka lebih menjulang ketimbang Evan Dimas dan kawan-kawan. Dari Jakarta dan Cikarang, Jawa Barat, tim TV One mengabarkan. Ya, Stadion Wibawa Mukti.